Kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Atika Marzia Mokhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di Semenanjung Malaysia masih lagi cerah di kebanyakan negeri pada ketika ini. Walau bagaimanapun, hujan masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, negeri Kelantan dan juga sedikit melibatkan negeri Johor menjelang lewat petang ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca juga adalah cerah di kebanyakan kawasan. Hujan beserta rebut petir hanya dicerap sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah yang dijangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh beransur reda menjelang malam nanti. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan kemungkinan untuk keadaan hujan lebat beserta petir untuk berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, mana ianya boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat beserta angin kencang terutamanya melibatkan negeri Melaka, negeri Sembilan dan juga Selangor menjelang awal pagi esok. Oleh itu, orang ramai diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca yang tersebut. Baik, seterusnya, menerusi paparan email carta angin yang terkini pula, diperhatikan keadaan angin ketika ini bertiup dengan kelajuan sederhana kurang 40 km/jam. Walau bagaimanapun, bermula 9 Julai nanti masih lagi dijangkakan terdapat sistem bertekanan rendah yang berpotensi terbentuk di sekitar kawasan perairan Laut China Selatan, iaitu antara Filipina dan juga Vietnam, yang mana sistem bertekanan rendah terbabit masih lagi boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini, di mana keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini dijangka akan bermula 9 sehingga 14 Julai nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Oleh itu, orang awam diminta untuk berhati-hati dan elakkan keluar ke kawasan perairan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.